Hari ini, Sultan Andara Raffi Ahmad resmi menjadikan Fajar Satwi sebagai anak angkatnya. Terharu, sedih, semua sudah takdir setelah viralnya di media sosial Fajar si tukang pengarang pantun. Raffi Ahmad kini sudah mengangkatnya menjadikan anak dari suami Nagita Slavina ini, memancing komentar dari Mama Ami selaku ibunda dari Raffi Ahmad. Terharu dan bahagia rupanya Fajar diangkat sebagai kakak dari Rafathar. Raffi Ahmad ini sudah diproklamirkan sejak dipertemukan dengan keluarga Raffi. Memang Fajar Satwi ternyata mempunyai kemampuan yang tak banyak dimiliki oleh orang lain. Ya, Fajar Lapetjo alias Fajar Satwi diduga memiliki kemampuan supranatural di kotanya. Fajar ternyata dikenal bisa mengobati orang sakit. Mungkin cerita ini agak kemistis. Bahkan remaja asal Gorontalo yang viral karena kesedihannya setelah patah hati karena cinta ya, itu bisa menerawang kapan kematian seorang. Hal itu diungkapkan oleh ayah Fajar saat diundang dalam podcast Denny Cagur. Ayahnya menjelaskan keanehan Fajar Satwi mulai muncul setelah sempat mengalami sakit 13 hari. Saat itu usia Fajar 10 tahun. Dan diberitakan sebelumnya salah satu sosok yang tengah menjadi sorotan di dunia sosial adalah Fajar Satwi.